Hai Sobat Kitara, kali ini kita akan merakit rak gudang tipe boltless rack. Penasaran bagaimana proses perakitannya? Yuk kita rakit sekarang. Langkah pertama, rakit frame atau tiang rak. Kemudian, masukkan ujung beam ke dalam lubang yang ada di frame. Gunakan palu karet untuk membantu proses perakitan. Boltless rack adalah jenis rak tanpa baut dari Kitara. Menggunakan material besi dengan powder coating. Kokor, tahan lama, dan sudah pasti anti karat. Kebetulan saya mencari rak untuk ruangan baru. Dan ketemulah di online, yaitu Kitara. Karena produk Kitara itu untuk desainnya bagus, dan perakitannya simple, dan untuk pemuatan raknya juga banyak. Rak gudang dari Kitara cocok digunakan di segala kebutuhan, mulai dari kebutuhan gudang hingga kebutuhan kantor. Jangan ragu, pilih Kitara. Terima kasih Kitara. Langkah terakhir, pasang plat atau ambalan. Rak gudang BR Series dari Kitara siap digunakan.